guys, balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita lagi berada di tempat perenang profesional ya. Di mana di sini tentunya kita akan melatih skill renang kita supaya menjadi lebih cepat di dalam air. Tapi katanya tempat ini tuh memiliki rintangan yang membuat kita kesulitan dalam berenang. Wah, maka dari itu kita dituntut untuk melatih skill renang kita sehingga kita mudah melewati rintangannya ya. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Woi, itu niat mau renang apa mau gaya-gayaan? Kalau mau renang minimal ganti baju dulu, Bos. Sabar dulu Tan Gaming, Nabila Gaming. Ini saya pengen survei tempat dulu. Saya pengen lihat dulu katanya ada rintangannya. Tapi BTW pakaian renang kalian ini udah kayak orang profesional aja nih. Woi, jelas lah, bukan seragam kami aja yang profesional, tapi skill renang kami juga profesional dan sudah diakui dunia. Hah? Diakui dunia? Yang benar dikit kalian. Jangan berlebihan kalau ngomong. Emang apa buktinya kalian diakui dunia, ha? Buktinya? Nih, kami berhasil renang dengan kondisi ditiup kipas angin besar, tidak goyah sedikit pun dan tetap bisa melaju dengan cepat. Nih, kami buktikan ya. Kipas angin besar. Iya nih, ada kipas angin besar. Coba kita lihat seperti apa. Buset. Cepet banget, ha? Nah, itulah dia. Makanya kami diakui dunia. Tidak semua orang bisa seperti itu. Ayo coba sana, bisa nggak kayak kami? Wih, saya disuruh cobain. Bisa nggak ya? Ini saya baru mau latihan nih, tapi coba aja lah. Siat. Nggak jalan. Keimpit saya. Ya elah. Ya ampun. Oh, no. Pantesan mereka diakui dunia. Ternyata begitu kesulitannya. Welung, nekat benar kamu berenang di kolam renang yang di sana. Mana bisa begitu? Kalau pemula itu, latihannya di kolam renang yang cetek ini dulu. Wak Darlung, iya Wak, rencananya awal tuh saya mau latihan dulu, tapi saya lihat mereka renang di tempat yang ada kipas besar itu dengan mudah dan lancar, kok bisa gitu ya? Ya bisa lah, soalnya mereka itu udah lama latihannya. Kalau kamu mau, sini Wak latih, tapi ganti baju dulu sana. Wak Darlung mau latih saya. Emang Wak Darlung jago renang, ha? Emang saya hebat mereka berdua tuh. Justru mereka berdua itu Wak yang latih. Ayo cepat, Wak tunggu di sini. Wak Darlung yang melatih mereka berdua. Wih, kalau gitu saya juga mau lah. Sabar Wak, saya ganti baju renang dulu ya. Oke, nah, nih Wak, saya udah ganti baju nih. Waduh, ini mah pelampung renang anak-anak nih. Ya, mau latihan kan pakai pelampung dulu awal-awal. Is. Chill. Kalau mau tamasya kolam renang bukan di sini tempatnya. Ini mah buat perenang profesional. Ya, apa yang mau tamasya, orang mau latihan. Latihan mau pakai pelampung. Ya takutnya kelelep. Diam. Mana? Sini dulu nih. Oh, ini dulu. Siap. Iya, tuh. Tuh. Lihat. Tuh. Oh, biar saya enggak tenggelam tuh. Buset. Itu Nabila gaya apaan, ha? Lele. Ini buat yang profesional aja nih, lihat nih. Profesional nih, saya juga latihan nih, sabar nih. Tuh. Lihat. Oh, kalau udah nyampe 30, pindah lagi ke sini. Oh, pindah lagi. Siap, Wak. Oke, kita dilatih sama Wak Darlung ya. Let's go. Tuh, dikit lagi 30 nih. Nah. Set. Dah. Oke. Nah, pindah sini. Oh, pindah sini. Wih, kipasnya lebih kenceng lagi. Buset. Oke. Shush. Tuh lihat. Ini gaya punggung nih. Gaya punggung, gaya katak. Tuh. Gaya katak pakai pelampung. Ya biarin awal-awal mah. Nanti saya lebih profesional dari kalian nih. Tuh. Lihat Wak tuh. Begitu tuh Wak Darlung nyontohin tuh gaya ini ya, belut listrik ya. Setrum itu mah cepet banget tadi tuh. Kan pelan-pelan dulu nih awal-awal. Nah. Oke. Udah pelan-pelan. Sip. Sampai berapa? Lalu kita tinggalin aja nih. 250. 250 ya. Ini udah nih Wak, lebih malah nih. Ya, keluar lagi pindah ke sini.
Tindak sini, buset, kipas yang warna merah lebih besar lagi. Wah, ini lama-lama kena air sama kipas nih, paru-paru basah ini saya nih. Dikerok. Oke, okay, let's go. Woo, saya nih udah bisa uji coba nggak ya, Wak, kesana, Wak? Belum, sini dulu, cepat banget. Oh, situ dulu, situ berapa? Oh, 500, OTW, 500 lagi. Oke, okay, udah 500, pindah lagi. Pindah, sampai 1000, baru lah berenang di sana. Oke, okay, siap, sampai 1000 ya, kayaknya nggak kelamaan nih. Oke, okay, bentar lah ya, 1000 ya. Oke, okay, udah 1000. Nice. Udah, sini coba. Ini dah saat yang menegangkan melawan kipas besar itu ya. Ini dia pertama kali saya bisa melewati kipas itu. Yeah. Wih, berat banget. Yeah. Sampai apa, jangan tawa-tawa nih, lihat nih saya udah sampai nih. Tuh. Ulang, aku enggak lihat. Nah, ini kalian punya pet itu curang. Curang, ini mah anugerah. Anugerah. Nih. Lihat ya, saya nih berusaha keras tuh. Makin berat kesini guys. Waduh. Bukan main. Iya, jangan pamer lah. Kalian kan udah di level selanjutnya, tahu saya. Tuh. Gacha-gacha pet sini. Oke, gacha pet. Oh, ini dia. Kita gacha dulu guys ya. Dapat apa nih? Boom. Oke. Okay. Come on, jelasnya ya. Emerald pick. Let's go. Lumayan buat nambah kecepatan latihan kali ya. Iya, tuh. Oke. Okay. Kita latihan di sini. Hop. Oh iya, nambahnya jadi 14 tuh. Lumayan. Nah, kita bakalan coba lihat di sini kalau dunia berikutnya butuh 20 trofi ya. Let's go, kita kumpulin dulu, guys. A few moments later. Oke, guys, setelah sekian lama kita latihan ya, kita sudah melakukan 3 rebirth dan saya di sini beli pet aja, guys ya, biar cepat nih dapat promo gitu. Lumayan lah, saya langsung dapat pet yang kekuatannya 3000% gitu, guys ya. Nah, kan lumayan. Oh, sama kayak kalian nih, beli juga kalian rupanya. Tapi yang putih ini nggak beli, dapat aku legend nih. Oh, boleh, nanti saya juga dapat nih, saya usahakan ya. Nih, lihat nih, baju renang saya sudah ganti kayak kalian. Lihat. Kaca matanya juga. Nih, lihatnya kekuatan renang saya nih udah easy. Ayo, kita pindah sini, buka dulu tropinya. Nah, let's go. Wih, buset. Di sini ada syarat latihannya berapa nih? Saya udah bisa langsung yang besar nih. Tuh. Yuhu, sekali nambahnya 2000-an. Wih, let's go my friend. Gimana, Wak? Ini saya masih harus dilatih lagi atau gimana nih? Sepertinya latihan sendiri aja. Wak juga mau latihan nih. Oke, gitu. Iya. Makasih. Maaf udah merepotkan. Aduh. Nih, saya udah 100.000 nih. Mana nih kipas besar ini? Oke, kita cobain ya. Set. Ngeng. Tuh. Lambat. Coba. Wih, buset. 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 Ya ampun, Sang. Ini mah udah terlalu profesional ini mah. Udah tingkat dunia, ya ampun. Mana? Kami enggak level main di sini. Kami mau main di dunia sana aja. Udah masuk sini lagi 30.000, weh. Lama saya ngumpulinnya ini mah. Aduh, kita lihat dulu ada klaim-klaim dulu nih. Aduh, tadi tuh saya malah keluar guys ya. Nah, jadi lambat lagi nih. Spin. Nah, nih. Spin nih, mudah-mudahan dapat egg atau apa kek. Set. Yah, dapat kali 150. Apaan? Udah 100.000 gini. Ya, ini kita harus latihan dulu guys banyak-banyak nih ya, supaya kita bisa cepat renangnya, dapat winnya juga cepat ya. Kita kumpulin win sampai 30.000 yang bener aja, woi. Oke, speednya udah 379.000, cukup lah untuk ngumpulin win nih. Ini nih, lihat nih. Wih, mereka kok jadi lambat, ha? Kami ini terlahir kembali, ribet. Oh, ribet, terlahir kembali boleh. Saya juga pengen ribet kayaknya ya. Ribet gak sih? Ikut-ikutan. Iya kan, biar nambah ininya lebih cepat gitu, latihan sama winnya tuh. Ribet aja lah. Bam, sudah ribet, let's go. Dan, ya elah, speednya jadi satu. Kembali ke sini. Ya elah, kembali ke sini lagi. Bebek. Udah saya nggak pakai bebek lagi. Tapi lagi cepet tuh ya. Tuh, let's go my friend. Nah, ini easy aja nih, bentar aja nih ya. Oke, langsung kita pindah ke sebelah sini. Set. Nah,
Eh, kalau di sana, Wak, berapa, Wak, yang paling rendah, Wak? Biar saya langsung pindah sana aja nih. 1000. Oh, 1000. Oh, OTW. 1000, guys, ya. Tadi tuh saya langsung gede jadi nggak lihat nih. Oh, ya, 1000. Oh, ini udah bisa sebelahnya nih. Eh, sebelah sini. Set. Begitu aja terus kerjaan. Ya, kan biar kuat. Ya, ya, biar kuat ya. Oke. Ini saya pengen langsung pindah ke sebelah aja nih. Tuh. Set. Nah, numpang bil. Geser. Numpang. Iya. Aduh. Ini cetek itu kolamnya. Woi, dalam lumayan nih kolamnya, woi. Iya nih. Wah, ini kalau bocilnya kelelep ini mah tenggelam. Oke, 100 ribuan nih kayaknya cukup lah ya. Enggak usah terlalu kenceng-kenceng banget tuh ya. Tuh. Kenceng sih lumayan tuh, tuh kan. Tuh, jadi kita bakalan coba ngumpulin win aja buat ngejar buka portal sebelah, guys. Karena kita butuh tempat latihan yang lebih kuat lagi ya supaya nih ngejar mereka berdua nih. Kalau bisa. Bisa, lihat aja nih. Ya udah guys, kita kumpulin win, kumpulin power nang, let's go. A few moments later. Oke, ini kita sudah buka dunia berikutnya lagi di sini. Tuh, saya udah bisa latihan di tempat yang paling ini bahkan ya. Tuh, kecepatan saya ini sudah mau masuk ke 7M nih ya, udah 7M. Tuh, lihat. Gimana? Gimana? Mana yang mana, woi? Di dunia mana? Ini apa sih ini? Dunia apa namanya nih? Ini apa main? Main gitu. Oh, masih di situ. Kamu di mana? Di ujung sana tuh. Ya ilah, sabar, nanti saya kejar nih. Sabar nih. Saya buka tuh yang 75.000 nih ya. Ini saya udah bisa melewati kipas merah yang besar itu, guys nih. Yeah, easy. Woy. Tuh. Gila. Boleh. Tuh ya. Tuh, saya udah bisa buka gerbang lagi nih. Lihat nih. Oke. Langsung kita buka di sini. Bede. Syarat train di sini berapa? 1,3 M. Oh, saya bisa di sini nih. Tuh, sekali nambahnya. Buset, 70.000. Wah, kita cobain nih kipas besarnya. Wih, kipas hitam. Wow, kayaknya ini kenceng anginnya tuh, kerasa banget nih. Hiat. Gak bisa, boy. Tolong. Aduh. Cuman batas yang 800 itu. Ini Wak juga masih lambat di sini nih, nih tuh. Wak Darlung aja yang seorang pelatih aja lambat di sini. Apalagi saya nih yang pemula nih. Harus latihan banyak ya. Kita lihat nih gacha egg-nya di sini udah kuat gak nih dibandingin pet ini yang beli kita nih. Kalau yang dapat yang epic ya kuat. Oh, dapat epic. Aduh, hanya mimpi indah ya di sini ya. Oke, di sini kita coba spin dulu, siapa tahu dapat egg yang tadi, guys. Set. Ayo, spin. Yah, dapat trofi 15 apa ngaruhnya? Berharap lebih. Tuh, dapat lagi spin tuh. Iyalah, harus berharap lebih di sini. Dapat spin lagi. Oke, nggak bisa habis nih spinnya. Set. Nah, dapat trofi lagi ujung-ujungnya ya. Hah, kita harus latihan berapa ya minimalnya biar bisa nerobos kipas hitam ini? Sebanyak-banyaknya pokoknya. 15M bisa tuh. 15 ya? Cobain ya 15M ya. Wah, kok gak bisa sih? Oh, di sini belum. Wah, oh iya, lupa saya, guys. Oke, 10M minimalnya ya. Oke, dikit lagi 10M dan boom, kita pindah ke sebelah sini. Ada tangga Ming numpang. Woi, ikut bertiga di sini, woi. Apa sih sama Nabila juga? Ada tumpuk tiga, guys. Wah. Nah, aku pindah. Bye-bye. Wih, pindah mereka. Boleh, nanti saya kejar kamu ya. Belum bisa ternyata. Banyak gaya emang. Aduh, dibilangin di situ dulu tuh 25M ya, buset. Iya, kalau di sana tuh 30M yang paling kecil. Hah, 30M terus juga buka tempatnya tuh 400.000, guys. Gak mampu. Belum finish aja, kalau finish nih bisa ini. Kita coba latih dulu 15M Wak ya. Wah. 15M, pas-pasan aja dulu nih, kita cobain. Ya, terobos. Gak bisa. Terus, katanya bisa, gila. Wak. Ini. Salah, 25M rupanya. Aduh, tipu-tipu rupanya. Ya udahlah, guys. Kayaknya nih kita emang benar-benar harus latihan keras banget di sini ya. Soalnya buka di sini 400.000 dan latihannya minimalnya katanya 30M. Wah. Gini kita capai 20M aja belum di sini ya. Ya udah nggak apa-apa guys, kalau begitu kita harus latihan renang yang rajin supaya kita bisa mengalahkan mereka semua ya. Let's go. 2 hours later. Oke, ini
kecepatan kita sudah masuk 2B. Hihihi. 2B? Yang benar aja. Benar lah nih, enggak lihat nih. Nih, saya kalau udah di candy nih ini sih, udah saya buka, set. Piu. Tuh. Melaju dengan lumayan kan? Candy nih lumayan loh tuh. Wih, Wak Darlung kok bisa secepat itu sih? Ini Wak enggak pakai pet loh. Ya, pet tuh kan ngaruhnya di latihan nih. Saya lepas juga nih petnya ya. Coba. Nih, ngaruh di latihan doang tuh. Nih, sama aja nih. Coba. Set. Tuh. Sama. Oh iya. Aku gak nyampe ujung. Gak bisa nyampe ujung. Aduh. Kurang latihan nih. Ini saya udah bisa latihan di sini nih. Gila ya. Oke, ini kita cobain buka yang 50M. 50M? Aku gak bisa masuk. Hah? Masa? Gak bisa. Aduh. Woi. Makanya itu sering-sering apa ngumpulin win tuh. Ya ampun. Kita lihat nih, latihannya 1,2B. Bisa, guys. Masih bisa. Oke, let's go. Wih, nambahannya 3. Oh, enggak pakai pet. Kalau pakai pet berapa? Pakai pet berapa nih? Set. Kita lihat. Wih, 700.000. Wih, 700. Sabar. Gacha ini berapa sih? 9M. Ah, bisa nih. Ini lebih kuat nih kayaknya nih. Set. Boom. Ah, komon-komon. Hey, bagus dikit, wih. Boom. Epic. Let's go. 3.000-an tuh. Epic. Wih, ya. Gila. Gokil yang komonnya 2.000-an ini. Wih, kalau dipakai ini berapa nih jadinya nih? Coba. 2M. Berapa sih? Wih, ya 1,2M. Wih, gokil ini mah. Hebat ini. Eh, tapi bentar dulu nih. Jangan hebat-hebat. Bisa nggak saya ini maju nih? Bisa. Woi. Aduh. Nggak bisa tuh pasti. Sampai 160.000 doang tuh. Ah, elah. Sama kayak Nabila tuh sampai 160.000. Coba kamu. Kelihatan dari sini. Hah? Nih. Mana kamu di mana sih? Masih ini sebelah. Di sebelah. Masih di sebelah, Candy. Kurang latihan kamu, ya elah. Oh, ya gak finish nih. Ini gak ada tempat lagi ya, terakhir nih ya. Iya itu. Oh iya, udah full nih guys. Dunia apa sih ini? Pirate kalau gak salah ya. Oh iya, pirate guys, gokil. Tapi sayangnya, saya belum bisa melaju guys. Kalau Wak bisa gak coba? Coba. Coba, finish gak? Oh, finish lah Wak Darlung tuh. Kamu iya, pelatih mah beda. Ini kalau saya latihan lagi nih lama kayaknya nih. Weh, tuh. Juga sih. Emang berapa minimal bisa ujung? Sekitar 10B. Aduh. Nah, udah sampai siang sampai subuh juga belum ini mah. Lihat tuh, enggak gerak dari 2B tuh. Aduh. Sudahlah guys. Sepertinya kita memang nasib kita sampai sini aja guys ya. Tapi yang penting saya bisa mengungguli Tan Gaming sama Nabila Gaming. Tidak bisa dibiarkan. Enggak masuk hitungan, Wak kan pelatih. Ya, Mama pelatih. Iya. Hey. Dah. Ayo kita sini aja lah, Wak, temenin nih. Kasihan. Bukan ya. Lepas pet. Oh iya, lepas pet aja. Rame banget guys ya. Ini buat latihan aja pet mah. Nah, tuh ya. Akhirnya kita sudah membuka tempat terakhir ya, tapi sayangnya belum bisa finish karena lama guys kalau mau di ini terus ya diturutin ya. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga di-subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.